Di balik kemajuan suatu bangsa, ada tokoh utama yang kadang terabaikan. Mereka adalah para guru yang bekerja senyap membangun karakter bangsa. Peran guru sangat penting bagi kemajuan bangsa. Tak heran, saat kalah dalam Perang Pasifik, Kaisar Hirohito fokus mencari guru sebagai kebijakan pertamanya. Mengumpulkan guru jadi pondasi awal untuk membangun Jepang. Sekarang terbukti, Jepang maju di berbagai bidang terutama teknologi. Tugas guru bukan tugas mudah yang bisa dikerjakan semua orang. Karena guru tak hanya membuka cakrawala pengetahuan, tapi juga membangun akhlak para muridnya, membangun peradaban bangsa. Pada Hari Guru, LDI mengajak seluruh rakyat Indonesia menghormati para penderma ilmu. Dari guru sekolah, kampus, majelis taklim, pondok pesantren, tokoh masyarakat dan agama, hingga orang tua. Agar negeri ini memiliki peradaban yang agung. Bagaimana agar pembinaan generasi ini bisa sukses secara utuh? Ayo hormati guru. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.